Gemax Spy. Hai friends, apa kabar kamu semua? Hari ini tanggal 7 Maret 2019 dan pada kesempatan kali ini kita akan merakit Lego. Lego KW sih, enggak apa-apa ya. Sorry, belum ada duit. Mereknya K, pesawat lewat. Sudah, dan lumayan. Lanjut ke sini. Ini aku beli di Solo Grand Mall, depannya Hypermart. Aku beli di hari pertama tokonya buka. Jadi aku adalah pelanggan pertama. Wow. Ya, aku beli harga 38.000 dan wow, aku tertarik sama ini karena pertama, aku lagi kayak doyan-doyan sama Lego. Terus kedua, warnanya ini warna hijau Tosca. Seperti kalian tahu, hijau Tosca adalah warnanya shiny banget. Wadaw. Terus aku sempet mengkonfirmasi ke mbaknya yang jual, mbaknya jaga toko. Mbak, ini beneran hijau Tosca kan? Iya. Wadaw, langsung saja. Kita bawa ulang. Yeay. Dan ini mereknya K. Sebenarnya nggak K sih, cuma hiasan aja K-nya. Mereknya itu CAP. Diimpor oleh CV Sarana Inti Maju, spesifikasi garan terbuat dari plastik, negara pembuat Cina, SNI. Impor dari Cina, ya biasa. Baiklah, Armored Force K. Kita rakit.
bagian tanknya itu, terutama di bagian perakitan tadi, ada satu part yang memang aku skip. Itu di bagian kayak moncong depannya yang buat ngeluarin misil itu loh. Nah, itu hitam itu sebenarnya kebalik. Jadi yang ada di dalam yang nempel itu sebenarnya bagian luar. Kalau bisa kan di bagian di gambar nih. Ini kan ada kayak di apa ada begini-begininya itu enggak apa itu, tapi yang di tanknya enggak kan bulat, nah, karena kebalik. Karena kalau enggak dibalik sesuai asli gambarnya enggak bisa, susah masangnya. Jadi begitu aja deh. Ya wajar lah ya. Bukan Lego ori, tapi seenggaknya masih bisa dimainin. Dan karena membeli Lego atau Tamiya atau yang lain-lain itu karena butuh duit, jadi kalian bantu saja dengan cara yang mudah. Share video ini ke teman-teman kalian, ke timeline kalian, ke status WhatsApp kalian, yang mana-mana pun gitu. Subscribe, yang subscribe-nya juga subscribe. Karena untuk meng-adsense-kan channel ini adalah wajib 1000 subscriber, 4000 jam tayang watch time. Ya, kita kejar itu. Kalau kita udah ke situ, terus kalau video-video di channel di adsense-kan, nanti juga akan kembali ke kalian dengan cara diberikan barang-barang untuk kita bikin video. Nah, begitu. Ya. Baiklah, sekian dulu video building Legonya. Video building pertama. Aku mengklaim ini video building pertama di Indonesia karena aku baru lihat. Aku coba-coba browsing, belum lihat sih ya. YouTuber Lego Indonesia. Isinya stop motion, ya ada itu. Mas Lucky Clever Toys. Tapi kan bukan building, stop motion. Nah, aku baru lihat yang building, belum lihat yang building. Jadi aku pikir ini yang pertama. Kalau nanti misalnya memang ada yang lebih dulu, kasihlah linknya di komen. Asik. Like kalau kamu suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, tinggalkan komentar kalian di bawah. Sudah tahu kan? Mari kita bangun channel ini untuk konten-konten Lego, Tamiya, atau yang lain-lain yang sesuai sama hobi aku. Ya, dengan cara subscribe dan di-share. Wow. Oke, love you, Twitter. Kita kejar live. Gamax, bye!